Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, hari ni aku nak share satu video. Benda ni pun sangat penting. Dan kalau kata korang tak perasan benda ni, okey, boleh menyebabkan kereta terbakar tau. Okey, okay, datang dia nak buat servis je. Tukar minyak hitam, tukar oil filter. Okey, basic je. Tapi bila tim kita orang Amirul ni jack, okey, dia nampak ada satu kesan minyak dekat bahagian tangki. Jom kita tengok orang kejap. Okey, kalau korang nampak ni adalah bahagian tangki kat bawah. Okey, bahagian tangki ni korang nampak ni ada kesan leaking. Kesan leaking dekat bahagian bawah tangki ni. Owner ni pun dia tak perasan, okey, tak perasan ada leaking minyak. Tapi owner ni ada cakap dia punya kereta ada bau minyak. Okey, nasib baiklah, nasib baik kereta ni tak terbakar. Okey, bukan apa, kadang-kadang terbakar ni boleh sebab kalau kata kita isap rokok ke apa kan, kita hidup lighter, dia punya bau tu kan boleh menyebabkan kereta boleh terbakar lah. Ataupun ada benda terlanggar besi ke apa kat bawah ni, tu salah satu bahaya juga. Okey, jadi kereta ni dia hantar servis, kalau kita tengok ada kesan bocor. Owner pun cakap okey, sebelum ni memang dia bawa kereta ada bau minyak. Jadi nasib baik lah, kebetulan dia hantar servis. Jadi kita akan tukarkan dia punya tangki ni. Ni tangki ni kita akan tukarkan seketul lah. Okey, kalau macam ni owner pun cakap tukar seketul lah. Tak mahu lah welding-welding ke apa ke, dia mahu nyanyi selamat je. Okey, nyawa tak boleh nak dibeli, tapi tangki tak apa, kita boleh tukarkan. Ngam. So tim kita Amirul dengan Bob, dia akan buka tangki. Tank, okey, tank kita dah dapat. Ni tank half cut dah, okey. Yang penting dia tak bocor. Half cut ke, baru ke, harga baru pun meninggal. So, kita beli half cut je. Half cut ni okey, dia dah datang siap. Cuma hose tu kita tukar, okey. Sekarang tim kita dah mulakan pemasangan tangki. Jadi yang tangki lama tu kita dah keluarkan dah. Okey, tangki lama yang ini ya. Ni tangki lama. Okey, tu tangki yang baru. Baru half cut. Okey. Alright, jadi korang dah tengok dah video tu sampai habis. Jadi itulah masalah untuk kereta Proton PV ni. Okey. Kalau kata korang kalau bawa kereta ada bau-bau minyak tu sampai kat dalam tu kan, tak hilang-hilang, korang kena check-check lah, tengok hose-hose semua tu okey ke tak okey. Okey. Kalau dapat tengok tangki, tengoklah tangki. Tapi aku cakap kereta yang tangki-tangki bocor ni dia sangat jarang-jarang jadi. Okey, jadi kalau kata apa ni, korang semua kalau hantar servis tu, kalau kereta tengah naik, dah jet naik tu, korang tinjau-tinjau lah sikit. Alright. Jadi itulah untuk kereta ni. Aku pun malas cakap banyak. Terima kasih, aku nak ucapkan terima kasih yang tengok video ni sampai habis. Dan kalau kata korang semua ada apa-apa nak tanya, korang boleh tanya je kat ruangan komen. Kalau kata korang nak hantar kereta servis ataupun nak servis aircon ke apa semua, korang boleh hantar dekat workshop kita orang dekat Pinggan Senawang Negeri 9. Okey. Kalau kata ada apa-apa nak lebih fast respond, korang WhatsApp je kita orang. Alright. So terima kasih semua kerana tengok video ni. Assalamualaikum. Bye-bye.